Bali merupakan daerah yang kaya akan seni. Salah satunya adalah seni kain. Di Bali terdapat beberapa jenis kain tenun. Salah satunya adalah kain endek. Kain endek Bali memiliki motif yang indah dan khas. Namun, belakangan ini muncul produk bermotif seperti endek yang bukan hasil kerajinan masyarakat Bali. Kain endek wajib dilestarikan dan dilindungi. Sejalan dengan hal tersebut, diresmikannya Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2021 yang menghimbau masyarakat Bali menggunakan kain endek setiap hari Selasa. Berlakunya surat edaran tersebut membuat permintaan produk berbahan endek meningkat sehingga menghasilkan kain sisa dari pengolahan kain endek. Melihat hal tersebut, kami mengolah kain endek menjadi produk tas dan dompet western yang dikombinasikan dengan aksesoris dari limbah batok kelapa. Nap endek merupakan produk fashion tas dan dompet wanita yang didesain secara unik, menarik, dan modern tanpa menghilangkan unsur nilai lokalnya. Selain untuk kebutuhan fashion, produk nap endek bertujuan untuk mengurangi limbah batok kelapa dan mengolah kain sisa endek maupun kain endek menjadi produk yang berkualitas guna menjaga eksistensi kain endek khas Bali. Produk nap endek cocok digunakan saat kepura, cocok digunakan oleh pegawai negeri maupun swasta, sekaligus cocok digunakan oleh pelajar ataupun mahasiswa. Bagi kami, pemerintahan desa Tebelur sangat mendukung dengan sepenuhnya adanya produk tas dan dompet dari nap endek. Sekaligus produk ini sangat ramah lingkungan karena bisa mengolah limbah batok kelapa menjadi produk yang berkualitas. Itu juga dapat kami sampaikan sangat mendukung karena kan sesuai dengan surat edaran gubernur bahwasanya semua instansi yang ada di Bali itu harus memakai pakaian yang terbuat dari kain. Kalau ini berkelanjutan, kami dari Indes bisa mendukung